Hai semuanya, selamat datang di channel kita kembali ya. Inilah dia seputar deretan 8 artis ini ternyata beragama Katolik. Namun sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Di Indonesia banyak fans yang tidak tahu sebagian besar warganya memang menganut agama Islam. Tapi tak sedikit pula warga Indonesia pun yang menganut agama Katolik loh. Termasuk 8 artis Indonesia dalam daftar ini. Yang pertama, Gracia Indri. Presenter sekaligus aktris Gracia Indri memang telah menganut agama Katolik sejak ia lahir ke dunia. Gracia diketahui adalah nama baptisnya dan digunakan pula untuk menjadi nama panggung. Dan yang kedua, Bricia Jodi. Jebolan Indonesian Idol season 9 ini juga diketahui memeluk agama Katolik. Bricia yang berasal dari Jogja ini diketahui mendapatkan nama baptis Bianca. Dan yang ketiga, Citra Scholastica. Scholastica sebenarnya adalah nama baptis yang diberikan untuk gadis asal Jogja ini. Citra lantas menggunakan nama baptis tersebut untuk nama panggung pasca ia keluar sebagai runner-up Indonesian Idol 2010. Dan yang keempat, Glenn Alinsky. Berbeda dengan sang istri, Glenn memang sudah Katolik sejak kecil. Glenn diketahui memiliki nama baptis Ralph atau Raphael, salah satu dari malaikat agung utusan Tuhan. Dan yang kelima, Chelsea Islan. Pemilik nama lengkap Chelsea Elizabeth Islan ini diketahui menganut agama Katolik. Ia juga akhirnya mengakhiri hubungan kasihnya dengan Dava Wardan, anak tunggal artis Marini Zumarnis, karena disebut-sebut berbeda keyakinan dengannya. Kini Chelsea tengah menjalin hubungan dengan Rob Clinton, politisi muda Partai Golkar. Dan yang keenam, Chelsea Olivia. Awalnya Chelsea Olivia menganut agama Kristen. Namun setelah menikah dengan Glenn Alinsky, Chelsea memutuskan memeluk agama Katolik. Ia dianugerahi nama baptis Gabriel. Dan yang ketujuh, Liadra Ginting. Juara Indonesian Idol ini juga diketahui beragama Katolik loh. Ia diketahui cukup aktif menjadi pamazmur atau penyanyi kidung mazmur saat perayaan misi tiap minggu di gereja. Dan yang kedelapan, Sandra Dewi. Artis asal Bangka Belitung ini juga diketahui beragama Katolik. Sandra yang menikah di Katedral Jakarta bersama Harvey Moise ini diketahui memiliki nama baptis Monica. Baiklah, sekian video kita hari ini tentang 8 artis ternyata beragama Katolik. Semoga videonya bermanfaat ya guys. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta pencet tombol lonceng notifikasinya, biar kalian tahu kita selalu update. Sekian, terima kasih.